Doa mustajab dibaca tatkala duduk tasyahud akhir sebelum salam salat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalat wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin ibn Abdullah. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah harta yang barokah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, zuriyahnya zuriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Pada kali ini kami Al-Fakir Tamu akan memberikan ijazah doa yang dibaca tatkala duduk tasyahud akhir. Sebelum salam, Doanya menggunakan Ismullahi al -adham. Nama Allah yang paling agung Nama Allah yang teragung Apabila didoakan dengan menggunakan Ismullahi al -adham, Maka Allah akan mengijabahi Akan mengabulkan Dan apabila dipintakan Kita memohon apapun kepada Allah Azza wa Jalla Dengan menggunakan Ismullahi al -adham, Maka pasti Allah akan memberikannya Pasti Dalil hadisnya suhih An Anas bin Malik radhiyallahu an Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an Annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dia Anas bin Malik karena yaitu ada oleh beliau Anas bin Malik ma'a Rasulillahi beserta Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam jalisan dalam keadaan duduk wa rajulun yusalli dan ada seorang laki-laki yusolli yaitu sedang sholat. Ini sholat sunnah di dalam masjid. Thumadaa kemudian berdoa oleh dia rojul. Rojul ini seorang ini dalam satu riwayat hadis namanya Abu Iyash Zaid bin Aswomit. Jadi Abu Iyash Zaid bin Aswomit duduk Rasulullah dengan uh, Anas bin Malik. Sedangkan Abu Iyash Zaid bin Aswomit ini sholat sunnah di dalam masjid. كما تatkala dia duduk اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar doanya Abu Zaid, ay, Abu Iyash Zaid bin Aswamid seperti itu, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laqad Allah bismihi al-Adhimi al-Ladhi bihi ajaba, wa idha su'ila bihi Sungguh dia telah berdoa kepada Allah. Bismihi dengan namanya Allah Al-Adhimi yang agung. Di dalam satu riwayat, Bismihi al -adhami dengan namanya yang teragung yang paling agung. Alladzi idza tu'ya alladzi yang idza tu'ya apabila didoakan. Bihi dengannya ismullahi aladham atau bihi dengannya alladzi ajaba maka Allah akan mengijabahi. Allah akan mengabulkan. Wa idza su'ila <Susurik> dan apabila dipinta bihi dengannya ismullahi aladham atau maka akan memberikan oleh Allah. Jadi ini adalah Doa ismullahi al-adham yang diawali dengan Allahumma inni. Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku as'aluka yaitu memohon kepadamu. Bi anna laka alhamda dengan sesungguhnya laka bagimu alhamda segala puji. La ilaha illa anta tidak ada Tuhan yang mawujud yang berhak disembah illa anta kecuali hanya engkau. Al-mannanu wahidat yang maha memberi. Badi'u samawat wal-ad yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya dal jalali wal ikrami. Wahidat yang memiliki agungan dan yang memiliki kemuliaan. Ya hayu wahidat yang maha hidup. Wahidat yang maha tegak berdiri sendiri. Akhrajahu Abu Dawuda. Akhrajah telah mengeluarkan pada hadis. Abu Dawuda oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 1495. Wanasayu dan oleh Imam An Nasa'i di dalam Kitab Al Mujtaba nomor hadis 1300. Wabnu Majah dan oleh Imam Ibn Majah nomor hadis 3858. Kemudian doa ini disusun oleh para ulama minta apa begitu? Kan belum menyebutkan permintaannya. Oleh sebab itulah kami Al Fakir Tama'ahlim akan menuntunkan dan juga sekaligus mengijazahkannya doa ismullahi al ini kita gunakan untuk yang pertama memohon ampun kepada Allah dan memohon rahmat kasih sayang. Yang kedua kita memohon harta, harta kekayaan yang banyak yang melimpa ruah yang halal yang diberkahi tanpa hisab, tanpa hitungan. Kemudian yang ketiga kita mohon rizki dari arah mana saja yang tidak pernah kita sangka-sangka. Terus kemudian doanya bagaimana? Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamda. La ilaha illa anta. Ini sambil menghafalkan. Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamda. La ilaha illa anta. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu. Dengan membawa-mbawa begitu. Dengan membawa-mbawa sesungguhnya. Bagimu alhamdulillah segala puji La ilaha illa anta Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Yaitu mewujud illa anta Yaitu kecuali hanya engkau Al-mannanu Yang maha memberi Badi'un samawat wal ard Yang menciptakan langit dan bumi Tanpa contoh sebelumnya Ya dal jalali wal ikrami Wahidat yang memiliki keagungan Dan yang memiliki kemuliaan Ya hayyu ya wahidat yang maha hidup wahidat yang maha tegak berdiri sendiri. Antaghfirli pada agar sekiranya mengampuni oleh engkau li untukku dunubi pada rusak-rusaku, Wa tarhamani dan agar sekiranya merahmati oleh engkau ni kepadaku. Wa antu tiyani dan agar sekiranya memberikan oleh engkau ni kepadaku amwalan pada beberapa harta katsiratan yang banyak. Keyibatan yang baik, yang halal, mubarakatan, yang diberkahi. Bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab, dengan tanpa hitungan. sangking banyaknya. Wa tarzukoni, dan akan memberikan rizki oleh koni kepadaku. Min haithu la ahtasibu. Dari arah mana saja yang tidak menyangka-nyangka oleh aku. Ya, seperti ini doanya. Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamda. La ilaha illa anta.

di dalam duduk tasyahud akhir sebelum salam. Langsung saja dibaca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al manna nubadhi'u samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an taghfira li dhunubi wa tarhamani wa an tu'tiyani amwalan katsiratan thayyibatan mubarakatan bighairi hisab wa tarzuqani min haythu laa ahtasib silakan suara kami didengarkan berulang-ulang hingga hafal kemudian silakan diamalkan insyaallah mustajab باذن الله wallahu ta'ala a'lamu bisawab